Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah, mari kita bersyukur dan merapat sambah kesyukuran kepada Allah SWT kerana rahmat dan inayahnya dapat kita bersama-sama pada petang yang bersejarah ini secara langsung menerusi page Facebook Yayasan Pelajaran MARA YPM. Pada 5 Februari 2021 yang lalu, UiTM telah mengumumkan dua orang pelajar terbaik mereka, iaitu adik Fatin Najwa dan adik Putra Aiman yang telah pun dinobatkan dan di antara 10 pelajar terbaik dunia bagi peperiksaan Professional Association of Chartered Certified Accountants ACCA dan the Sigil Certified Accounting Technician CAT. Hari ini pihak YPM mengambil kesempatan untuk mengadakan sembang santai kepada dua orang anak Melayu daripada UiTM yang dinobatkan mengharumkan nama di peringkat persada antarabangsa. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Prof. Dr. Haslinda Yusof, Dekan Fakulti Perakaunan UiTM Shah Alam kerana sudi bersama-sama dengan Yayasan Pelajaran MARA secara langsung pada petang ini. Terima kasih tetamu istimewa kita, adik Fatin Najwa, dan terima kasih kepada adik Putra Aiman. Saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada anda berdua kerana bersama-sama dalam program pada petang ini, dan syabas dan tahniah kerana tersenarai di antara 10 pelajar terbaik dunia bagi kedua-dua peperiksaan profesional itu. Alhamdulillah, bagi pihak YPM dan seluruh warga YPM rasa amat bangga sekali apabila kejayaan dua orang adik daripada UiTM ini untuk kita perkasakan dalam bidang pendidikan. Dan tujuan kita adakan sembang santai berpetang ini ialah untuk mendapatkan sedikit inspirasi, berkongsi, rasa gembira dengan kejayaan-kejayaan yang telah pun dicapai oleh adik Fatin dan juga adik Aiman. Dan yang paling pentingnya ialah tak sampai seminggu lagi peperiksaan Sijil Peperiksaan Malaysia SPM bagi kohort 2020. Ramai adik-adik yang akan mengambil peperiksaan, dan saya juga di kesempatan ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para followers yang berada di Facebook YPM daripada semua. Dan saya fahamkan yayasan MARA di bawah tajaan MARA juga di London, di Jepun juga sedang mengikuti kita punya perjalanan sembang santai pada petang ini bersama dengan adik-adik. Mungkin saya nak bagi peluang kepada Prof. Dr. Haslinda Yusof dulu untuk memberikan sedikit kata-kata aluan ya, sebelum kita teruskan dengan tetamu istimewa kita dua orang ini, adik Fatin dan adik Aiman yang sentiasa senyum ya. Apa khabar adik Fatin dengan adik Aiman? You ada di rumah ke sekarang ni ya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Aiman, sihat Aiman? Sihat, cik Rufid. Sihat ya. Fatin? Sihat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Ya, ada di Fatin sekarang ini berlangsung di rumah di mana? Di Pulau Pinang. Oh, orang Pulau Pinang. Okey. Pulau Pinang, yeah. Pulau Pinang tang mana? Pulau Pinang di Bayan Lepas. Bayan Lepas. Okey. Adik Aiman? Saya sekarang kat Selangor je. Jadi Batik. Okey. Alright. Doktor, sila doktor. Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih yang bahagia Datuk Liza kerana menjemput kami daripada Fakulti Perakaunan, saya dan juga kedua-dua pelajar daripada program Professional Fakulti Perakaunan UiTM. Terima kasih di atas inisiatif ini.
saya semoga dengan ada sesi pada petang ini bolehlah juga kita sambil-sambil berkongsi kejayaan, mungkin juga untuk naikkan semangat bakal-bakal pelajar. Itulah tujuan utamanya sebenarnya, tentang kejayaan di UiTM, tetapi juga nak menaikkan semangat anak-anak yang lain untuk terus berusaha dan berjaya. Itu sajalah Datuk ya. Terima kasih Dr. Aslinda selaku dekan Fakulti Perakanan UiTM Shah Alam. Hari ini kita live secara langsung buat julung-julung kalinya dalam Facebook YPM ya. Boleh mengikuti secara langsung dengan dua tetamu kita pada hari ini, iaitu adik Fatin Najwa dan juga adik Putra Aiman yang memperolehi 10 pelajar terbaik dunia dalam peperiksaan ACCA dan CAT. Adik Fatin. Ya, saya. Apa perasaannya bila dah dapat kejayaan ini? You all ambil peperiksa bulan 12 ya? Ya, ambil peperiksa bulan 12. Ya. Perasaan terkejut. Sampai sekarang saya masih terkejut, tapi alhamdulillah sebab segala usaha pay off lah. Maksudnya segala usaha belajar, penat lelah semua mendapat kejayaan. Alhamdulillah. Adik Aiman, bila tahu keputusan ni? 5 hari bulan ke atau sebelum tu lagi? Actually sebelum tu lagi, dalam 2 hari sebelum rasanya. So semasa saya dapat result tu, saya sebenarnya masa tu baru habis kelas and nak main game dengan kawan-kawan sebenarnya. Tapi bila dapat email tu, saya check macam, saya pun macam terdiam. Kawan saya pun tanya, ya saya diam ni. Macam, saya refresh banyak kali juga. Lepas tu terus saya buat laptop ke turun bawah, jumpa dengan ibu apa saya nak tunjuk result kepada saya. Sebab memang terkejut sangat lah. Tak dapat dijangka. Ya. Tahniah. Mungkin Fatin dengan Aiman mungkin boleh bercerita sikit sebuah ringkas perjalanan kehidupan pendidikan dulu, sekolah di mana, daripada sekolah rendah sampai ke masuk ke UiTM ni. Ramai peminat-peminat nak tahu ni kejayaan di peringkat persada antarabangsa mengharumkan nama negara di dunia. Okay, saya berasal dari Pinang. Saya sekolah di sekolah rendah saya SK Sri Permai and sekolah menengah SMK Abdullah Munshi. Lepas dia SPM, saya masuk UiTM untuk buat CAT. Selepas itu sambung ACCA dekat UiTM Shah Alam. Aiman? Saya dulu bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Taman Melawati 1, dan untuk sekolah menengah saya pergi ke SMK Taman Melawati juga. Dan kini saya merupakan pelajar semester terakhir untuk kursus CAT di dalam UiTM Shah Alam. Ya, alhamdulillah. Memang peringkat awal tu memang ke nak masuk laluan ni memang nak menjadi accountant nanti. Secara ya. Ya, memang dah aim dah. You all memang dah aim untuk masuk dalam bidang perakaunan ni tapi memang first apply lah UiTM. Kalau saya first apply memang UiTM. Okey. Kenapa pilih UiTM? Ni nak tanya. Ini dekan pun nak dengar kan? Dekan ada ni. Kalau saya lah, honestly saya pilih UiTM sebab you dan UiTM yang paling berpatutan lah di antara you dan yang lain. That's why saya choose UiTM. Untuk buat professional ni. Aiman? Saya pilih UiTM sebab out of all university yang offer kursus ni kan, UiTM yang paling berpatutan lah. And coming from a family with normal income, so saya rasa kita pun tahu kan apa, fee professional pun agak mahal juga kan. Lagi-lagi bila dia charge dalam pound sterling, so itulah yang membuat saya pilih UiTM. You tinggal di hostel?
Sebelum COVID, ya. Yeah. Yes. Untuk pengetahuan Datuk, sebenarnya pelajar-pelajar profesional ni boleh mendapatkan kemudahan college lah di dalam apa ni kampus. Dr. Sina, sikit je. Boleh kita tahu apa syarat-syarat kemasukan para pelajar yang berminat untuk nak masuk ke fakulti perakaunan? Mungkin ada beberapa laluan yang mungkin doktor sebagai dekan boleh terangkan kepada audiens kita pada hari ini. Boleh, boleh. Sebenarnya kalau apa ni bercita-cita memang jurusan perakaunan itulah apa cita-cita nak jadi accountant ni. Sebenarnya ada beberapa laluan kalau kita bercakap dari segi daripada SPM. So sebenarnya kalau contoh macam Aiman dan Fatin, mereka telah pilih laluannya yang pertama daripada lepas SPM masuk ke CAT, Certified Accounting Technician, selesai habis CAT sambung ke ACCE. Itu laluan yang pertama. Laluan yang kedua adalah daripada SPM masuk ke matrikulasi jurusan perakaunan. Daripada matrikulasi sambung terus ke ACCA. Itu laluan yang kedua. Laluan yang ketiga adalah daripada SPM sambung ke diploma perakaunan. Ya, lepas itu sambung terus ke ACCA. Dan laluan keempat adalah daripada SPM ke diploma ke sarjana muda dan ke ACCA. Jadi ada empat laluan. Setiap laluan ni ada kekuatan dia lah dan keunikan dia sendiri. Jadi terpulang kepada pelajar untuk do some homework, teliti, fahamkan dan tengok juga kebolehan masing-masing bagaimana. So ada empat jenis laluan untuk mencapai apa ni kelayakan profesional sama ada ACCA ataupun ada lagi yang yang lain ya Dato' ya, macam SIMA ataupun program-program lain, CPA Australia dan sebagainya sebenarnya. Tapi kalau daripada segi syarat tadi, kalau untuk daripada SPM untuk masuk ke CAT, program CAT di UiTM, dia mestilah apa ni memperolehi A untuk matematik. Okay. So either one, kita tak sebut matematik tambahan ke asalkan matematik A. Dan sekurang-kurangnya B untuk bahasa Inggeris. Sebab ini untuk persiapan supaya silibus semuanya dalam bahasa Inggeris. Dan dan juga mana-mana tiga subjek yang lain dengan apa ni A. So dan satu lagi untuk masuk ke CAT ni daripada SPM, kita juga ada perlukan lulus temuduga lah. Ada aptitude test dan juga temuduga. Itu untuk kita apa ni buat pemilihan pelajar yang bersedia dan cukup bersedia untuk melalui apa ni pengajian di peringkat profesional. Itu syarat dia. Satu yang penting adalah kemahiran dari segi mathematics dan kemahiran bahasa Inggeris. Okay. And also performance yang tinggi dalam A dalam mana-mana lagi. So maksudnya minimum ada 4 A, 1 B tu sekurang-kurangnya untuk bahasa Inggeris. Ini apa yang menariknya kalau kalau apa nama syarat-syarat ni semua sama di universiti-universiti lain atau bagaimana doktor? Okey macam ni, kalau ikutkan Datuk, sebenarnya IPTA kalau kita sebut universiti awam, UiTM lah yang the only UA yang menawarkan program secara penuh. Secara penuh maksudnya daripada ACAT sampailah ke ACCA. IPTS lain ada beberapa IPTS dan college yang memang menawarkan. So sebenarnya terpulang kepada pelajar lah untuk memilih dari segi kemampuan satu dan juga syarat untuk masuk. Macam kami memang kita buat ini syarat yang asas dan juga dengan additional temuduga dan juga test aptitude tu lah. Okey. Terima kasih doktor. Sekarang ni kita tengah bersiaran langsung ke dengan dua orang ke adik-adik yang telah mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa, iaitu adik Aiman dan adik Fatin ya daripada UiTM.
Mungkin adik Aiman mungkin boleh berkongsi dulu masa nak masuk first time masuk UiTM tu. Mungkin pengalaman Aiman boleh cerita sikit. Nak masuk UiTM, nak menjejakkan kaki dalam UiTM tu memang rasa macam pijak ke alam kehidupan yang baru lah juga. Kan? sebab macam tak pernah rasa tahap ni lagi. Sebab dulu kan sekolah je kan. Itulah. Fatin? Saya punya pengalaman masuk UiTM sangat-sangat apa tu, diuji. Saya cakap sebab masa saya ambil CAT, saya diuji dengan kesihatan yang tak berapa okey. Saya kena stop belajar untuk satu sem dan sambung balik lambat sikit pada dash asal saya lah. Lepas tu masa CCA semua berjalan lancar lah. Just CAT a bit difficult for me. Yeah. Boleh saya tanya soalan santai sikit? Describe tiga perkataan tentang diri Fatin. Brave, hardworking, and determined. Oh wow. Aiman. Yes. Tiga perkataan. Kalau saya akan cakap diri saya joyful, and determined. Wow, fantastic. Mungkin ini memberikan inspirasi kepada saya sendiri lah. Saya sebenarnya saya harap tidak ada soalan kepada saya bertanya tentang berapa admit yang saya dapat dulu ya dalam Facebook ini ya. Tapi memang pengalaman yang menarik pada petang ini bersama dengan Aiman dan Fatin. Macam mana you all study ya? Bila sampai ke tahap ini hingga mengharumkan nama negara ini, mungkin boleh berkongsi sedikit dengan kita punya follower kita dalam FB ini. Macam mana you all study? Sampai mesti ada kejayaan-kejayaan tertentu yang mesti ada tip-tip you all study ini sampai cemerlang sebegini sekali. Sila Fatin. Kalau saya, saya tak adalah any specific tips kan nak bagi sebab saya yakin setiap orang ada cara study masing-masing. Tapi apa yang efektif bagi saya ialah saya suka study secara berkumpulan. Sebab bagi saya bila study secara berkumpulan lagi banyak idea and pendapat kita boleh tukar kan. So cara study saya in the group dengan kawan-kawan. Ya, daripada awal saya belajar. Ramai kawan-kawan daripada satu sekolah dapat masuk ke UiTM. Fatin? Saya seorang. Oh, okey. Saya seorang je. Daripada sekolah saya, ya. Ramai yang masuk ke mana? Kawan-kawan yang lain? Mostly diorang banyak buat diploma rasanya. Diploma and then masuk ke matrik. Macam tu lah. Mungkin Aiman mungkin boleh kongsi study. Okay, saya percaya semua orang ada different style of study sendiri kan. Macam saya personally, saya opposite daripada Fatin, saya lebih suka belajar seorang-seorang. Sebab bagi saya macam kalau lagi senyap tu lagi better untuk saya serap ilmu, lagi senang untuk saya hafal lah. Tapi saya respect jugalah kalau study group tu, sebab bagi saya study group pun apa, mutual benefit kan, semua orang dapat faedah. And kalau tips-tips tu, actually saya bermula buat extra note every time bila ada lecture. So masa lecturer tengah explain pasal subjek ke, saya akan buat note, especially sticky note. Lepas itu saya tulis dan saya tampal pada buku dan saya akan tengok banyak kali lah dan saya akan cari information lebih banyak tentang perkara itu. Beza study Aiman dengan Fatin, seorang suka study group, seorang suka solo. Saya pun dulu macam tu juga, masa saya pun duduk di asrama dulu. Kita banyak kepada study group tapi ada ketikanya kena solo juga. Tapi saya kalau saya baca buku dulu-dulu ni, kalau nak buat maths ni, saya mesti kena buat seorang-seorang. Lepas tu barulah kalau tak faham, barulah tanya kawan-kawan.
Tapi kalau baca novel memang ke tak boleh dengan grup lah. Baca novel, doktor ya. Okey. Doktor, berapa ramai pelajar-pelajar di fakulti sekarang yang akan dijangka untuk ambil apa nama perpisahan ECCA dengan CET ni? Sekarang ini kita ada lebih kurang dekat 800 pelajar lah di, CAT dan juga ECCA. Jadi the next peperiksaan tu akan berlaku dalam Jun lebih kurang. Yang itu hanya untuk profesional lah, tapi di Fakulti Perakaunan ni kita ada apa ni program-program lain seperti Sarjana Muda dan juga Pasca Siswazah. So the seluruh sistem UiTM Fakulti Perakaunan ada lebih kurang dekat 13,000 lah pelajar. 13,000 ya? Lebih kurang daripada CAT sampai Diploma, Sarjana Muda, Sarjana dan PhD. So dari segi persediaan the UiTM sendiri kepada para pelajar yang akan ambil peperiksaan nanti, mungkin ada apa namanya orang panggil kelas-kelas tertentu yang kita fokus, Doktor? Kalau kita bercakap tentang program profesional ni, sebabkan sebenarnya 100% final exam yang bukannya di dalaman tetapi external daripada ACCA UK sendiri. Jadi walaupun begitu, maksudnya along the process tu kita mempersiapkan pelajar-pelajar ni dari segi internal apa ni peperiksaan secara dalaman, test, revision class dan sebagainya. Dan saya rasa mungkin kejap lagi Fatin atau Aiman pun boleh berkongsi dari segi dengan zaman kita di masa COVID ni, semuanya online, ODL, bagaimana persiapan, tetapi kelas tu masih berjalan secara full online semester ini. Revision kita buat secara berstruktur bersama pensyarah dan juga ada apa ni test lah. Macam minggu ni memang Fatin dengan Aiman dalam masa beberapa hari lagi ni dah ada test dah pun. So tengah sibuk lah ni. Okay. So harap tak mengganggu masa Fatin dengan Aiman untuk petang ni ambil masa dalam lebih kurang sejam ya. Tak apa, saya rasa Datuk dengan peluang apa spend masa sedikit ni boleh bantu naikkan semangat yang lain. Itu juga contribution Fatin dengan Aiman lah saya rasa. Untuk semua di luar sana. Saya amat teruja dengan watak sikap adik Fatin dan adik Aiman dan juga pengurusan di pihak apa UiTM ya, terutamanya di Fakulti Perakaunan, kerana dapat bersama-sama dengan YPM petang ini. Sekarang ni dituntun di seluruh negara and then dia tengah dapatkan beberapa ramai yang tengah menonton sekarang ni. Ini memberikan inspirasi terutamanya kepada adik-adik yang nak ambil SPM. Terutama juga kepada ibu bapa yang sedang merancang, ya, sedang mendidik anak-anak mereka untuk berminat untuk nak menjadi accountant satu hari nanti. Dan juga ada juga ibu bapa yang ada yang berminat untuk melihat bagaimana syarat kemasukan ke UiTM. Ya. Tadi doktor dah sebut tadi bahawa syarat kemasukannya dari segi MQA-nya nampak lebih rendah berbanding dengan yang lain. Begitu juga dari segi allowance dan juga apa nama fees-nya yang lebih murah berbanding dengan UA ataupun universiti awam yang lain, ya. Ini memberikan ruang dan peluang. Itu juga memberikan ruang dan peluang kepada adik-adik dan juga ibu bapa yang berada nun jauh untuk berminat untuk melihat bahawa UiTM ni memang telah pun bergerak di persada antarabangsa. Saya difahamkan the UiTM telah pun mendapat beberapa anugerah di peringkat antarabangsa, ya, Doktor. Betul. Alhamdulillah setakat ini, alhamdulillah sejak awal tahun 2000 kita memang ada top apa ni winners lah, kita panggil prize winners ni dalam certain subjek dan sebagainya. Alhamdulillah, dan yang the latest one is Fatin and apa Aiman lah. Oh, sebelum ni belum mendapat lagi. Ada setiap sesi tu insya-Allah alhamdulillah ada. Macam yang lepas sesi Jun kita ada adik Amir Mushidi, sebenarnya top apa di Malaysia dan first in the world as well. Itu sesi yang Jun. Okey, mungkin kita nak tanya lagi kepada adik Aiman dan juga Fatin,
yang paling pentingnya ialah semasa you all ambil SPM dulu eh. Masa you berdua ambil SPM. Fatin ambil SPM tahun bila? 2016. Okay. Aiman? Oh, saya tahun 2019. Oh, baru lagi. 2019 tahun lepas ya. Masa tu berdebar untuk ambil SPM. Trial, masa tu trials, ada keputusan trial sama dengan keputusan yang sebenar? Kalau saya sama. Oh, sama? Oh, tak lari banyak. Jauh beza dengan saya lah. saya keputusan keputusan trial tu lebih baik daripada keputusan sebenar. Jauh beza sikit ya. Dulu ni, Fatin, Aiman, dulu ni kita tak ada handphone. Saya belajar, saya SPM tahun 1993. Lepas tu, sesiapa yang ada handphone pada ketika itu, pelajar yang ada handphone duduk di asrama, dialah kalau ibu bapaknya bagi handphone kepada mereka, kawan-kawan, dialah manusia yang luar biasa sekali. Tapi kalau hari ni, kalau siapa yang masuk ke universiti, student tu tidak ada handphone, dialah manusia yang luar biasa. So kalau di, saya ingat lagi masa saya mengajar di UPM tu, bila mak ayah parents datang untuk hantar anak mereka hari pertama tu, dia akan bertanya, di college ni line-nya yang mana yang bagus? So mungkin the college tertentu line-nya ialah Celcom, keluar sikit DG. So di provide dua line untuk anak dia supaya boleh berinteraksi dengan ibu bapa. So saya fikir doktor, watak sikap pelajar-pelajar hari ini dah berbeza macam zaman kita dulu doktor ya. Betul. Zaman saya tak ada handphone pun. Ya. Siapa yang ada handphone ketika itu dia manusia luar biasa. Hari ini siapa tak ada handphone dialah manusia luar biasa. Saya nak tanya apa Fatin dengan Aiman, apa yang memberikan, siapa yang memberikan inspirasi dekat you all? Kalau saya, yang memberi inspirasi kepada saya, lecture-lecture saya di UITM. Cara diorang mengajar, cara diorang menyampaikan ilmu buat saya rasa saya nak jadi macam diorang. Sebab diorang sangat-sangat determined, diorang sangat pancul, detail. Saya nak jadi orang macam tu. Macam lecture-lecture saya. Macam tu lah. Diorang inspirasi saya. Dekan boleh senyum. Sejuk hati dengar ni. Aiman, siapa yang memberi inspirasi kepada Aiman sampai nama ni tersohor? Kalau saya, orang yang paling banyak beri inspirasi adalah ibu bapa saya lah, sebab diorang dah banyak korbankan tenaga, masa dan juga wang untuk membesarkan saya daripada kecil sampailah up to this point kan. So saya memang nak apa, bekerja support mereka dan mencontohi every sikap mereka yang baik dan dan progress very far in life lah. Mungkin Aiman boleh cerita sikit keluarga, latar belakang keluarga. Ibu saya adalah bekerja sebagai suri rumah. Okay, so bapa saya dulu adalah former engineer. But sekarang disebabkan isu kesihatan, dia terpaksa macam kurangkan kerja tu. Dan kini hanyalah advisor kepada syarikat-syarikat kawannya. Berapa adik? Berapa ramai dia beradik? Saya merupakan anak yang ketiga daripada tiga orang adik beradik. Anak yang ketiga daripada tiga orang adik bongsu. Alhamdulillah. So adakah seorang yang independent atau dependent? Saya. Ya. Kalau wataknya bagaimana? Saya macam, saya pun tahu lah macam nak discuss diri saya. Saya memang orang yang cuba enjoy life lah. Enjoy life, ya. Yeah. Oh, okay. Maknanya walaupun dikategorikan cerdik, pandai, tapi seorang yang enjoy. So tak terlalu rigid sangat dengan nak kena study sampai 24 jam gitu ya. Ya. Yeah. Fatin, mungkin boleh describe sikit? Atau describe di saya? Saya seorang yang, saya tak adalah independent sangat. Saya depend on people juga. Tapi saya try my best lah untuk jadi yang lebih baik macam itulah.
Describe saya, saya suka belajar, ya. Ya. Dalam keadaan macam doktor sebut tadi, Dr. Aswinda sebut tadi, dalam keadaan pandemik yang luar biasa ni, yang di luar jangka ni, bagaimana study? Cabaran-cabaran the you all untuk study? Mungkin boleh berkongsi, ya. Kalau saya dulu, masa awal-awal online kelas, kat rumah saya tak ada internet pun. Bukan tak ada internet lah. Internet sangatlah slow, sangat susah nak dapat connection. Lepas tu, susah nak belajar sebab tak ada internet. So, kalau nak contact kawan pun kena ada internet kan. Few months tu baru tukar internet semua, baru okay. And then, lepas ada internet yang laju, Alhamdulillah saya boleh cakap punya saya tak ada masalah sangat untuk study online ni. Sebab banyak lecturer dengan rakan-rakan sangat membantu. Ya, okay. Aiman, dalam Facebook kita hari ni ramai kawan-kawan you say hi dekat you. Dekat Aiman. Adam Malik. Adam Malik. Oh, tukang saya tu. Oh, best friend. Best friend lah juga. Oh, best friend juga. Adam Malik lagi. Nabil Aziz. Oh, Nabil Aziz. Haikal Khairi pun ada kat sini. Kat sini. Itulah. Semua geng-geng saya lah tu. Geng-geng ya. ini geng-geng lepak ni. Time sekolah rindu, dulu. Rindu dengan diorang, ya. Yeah? Bolehlah juga sebab lama tak jumpa kan. Sebab lagi-lagi COVID ni pun nak merentas pun susah. Diorang pun busy belajar juga. So, Bagi mereka yang sedang menonton secara live dengan adik Fatin Najwa dan putra Aiman ni, dua orang pelajar yang telah dinobatkan antara pelajar terbaik di dunia pada 5 Hebel Februari, merupakan pelajar ACCA dan CET daripada UiTM. Jika ada soalan-soalan yang ke saudara-saudari, ibu bapa dan juga pelajar, calon-calon SPM yang ingin bertanya, mungkin boleh terus bertanya di Facebook page YPM. Dan insyaAllah kita cuba untuk menjawab secara live, ya, dengan adik Fatin dan juga adik Aiman yang merupakan dua orang pelajar cemerlang di antara pelajar cemerlang di dunia pada hari ini. Fatin, mungkin ini sebagai satu pencapaian yang luar biasa, Fatin, ya. Fatin tak pernah terfikir pencapaian ini yang begitu luar biasa and then dikejar oleh media, diberi perhatian oleh rakyat Malaysia pada hari ini. Hari ini pun YPM sekali lagi bersama-sama dengan Fatin, ya. Apa perasaan Fatin? Saya tak pernah menjangkakan sebelum ni. Saya tak plan pun benda ni kan. So, terkejut dan mula-mula saya rasa sangat sedih sebenarnya. Sebab saya tak reti nak handle. Saya tak reti macam mana nak berdepan dengan media. So, saya sedang. Saya rasa sangat sedih. Saya tak reti nak berdepan dengan media. So, kawan-kawan bagi advice semua tu. Baru saya macam okey balik. Yeah. Awal-awal lah. Macam tu lah. Ya. Ya, Aiman? Ya. Yeah. Okay. Saya pun macam sebab perkara ni tak pernah terjadi kan. So feeling ni bagi saya macam memang undescribable lah sebab tak apa je boleh fikir macam okay, jawab exam ni lepas tu you number one in Malaysia. Macam tak siapa yang akan berfikir macam tu kan. Sebab everyone memang will try to be their best version of themselves. So memang saya tak dapat jangka lah. Ya. Boleh accept dengan keadaan hari ni? Ada tak sampai tak boleh tidur kan? Mungkin ada juga a few hari macam study, sajalah. Yeah. Tapi tak ada sangatlah. Okey je. Dr. Srinda, mungkin ini juga sebagai satu pencapaian luar biasa. Pencapaian luar biasa dan diberikan ruang dan peluang yang cukup luas melalui media cetak dan media elektronik, doktor. Doktor sendiri merasakan satu keputusan bila dapat kejayaan ni satu sudah menjangkakan mereka akan berjaya, doktor? Kita sebenarnya tak ada, kita tak adalah macam buat satu standard yang semua pelajar perlu mesti capai prize winners dan sebagainya, tapi kita memanglah menggalakkan untuk pencapaian ke tahap itu. Yang pertama kita lihat macam dari segi macam Fatin dan Aiman sendiri kata tak dijangka. Sebab subjek ni ada banyak tapi certain pelajar ni dia punya kekuatannya berbeza. So kita macam
macam Najwa tak, kita tak sangka pun Najwa akan dapat untuk audit. Before audit eh. Aiman untuk financial accounting. Tapi dengan kejayaan ini, tujuan sebenarnya Fakulti Perakaunan dan juga UiTM, kita bukan intention untuk buat perwawaran tu just because nak tunjukkan apa ni UiTM berjaya dan apa, tapi kita nak tambahkan lagi semangat sebenarnya kepada pelajar-pelajar yang lain yang lebih ramai lagi di luar sana, pelajar-pelajar Melayu, Bumi Putra, untuk lebih bersemangat sebenarnya kita mampu. Kalau siapa yang dah melihat beberapa siri dengan media yang lain, dengan Fatin dan juga Aiman, tentang apa, bersekolah pun bukan di asrama penuh, tak pernah jadi pelajar terbaik. Jadi dengan kejayaan ini sebenarnya macam sumber inspirasi dan aspirasi kepada yang lain untuk lebih semangat. Sebenarnya kita boleh buat, kita boleh berjaya dengan usaha kita, kecekalan dalam belajar tu, insyaAllah. Mungkin ada tadi doktor sebut tadi tentang bukan datang daripada sekolah asrama penuh, ya, bukan datang daripada MRSM sebagainya. Mungkin Fatin dengan adik Aiman sendiri, mungkin ada tips pemakanan you all sebenarnya cerdik pandai ni, ada you all makan kismis ke? Kalau saya tak ada makan tu, tak adalah makan semua benda. Tak adalah ada sistem makanan ke, tak ada makan semua benda. Tak pantang larang ya? Tak ada pantang larang. Ya. So kalau duduk di Penang, pasport, Ya, lagi-lagi duduk Penang kan? Ya, pas semua pada kota. Mungkin Aiman, mungkin dari segi pemakanan. Okay, saya memang cuba maintainkan pemakanan yang sihat lah, sebab apa, orang kata badan cergas, badan sihat, minda cerdas juga kan. So, sekolah dululah saya ada banyak makan kismis masa exam. Sebab tu saya tanya soalan ni. tapi sekarang dah tak amalkan dah. Sekarang dah tak makan kismis, Aiman. Makan kismis. Makan kismis ni setiap hari ya, sekolah rendah. Sekolah bermula dari sekolah rendah. Dan saya akan makan bila macam nak dekat exam tu, nak study, saya akan selawat dan makan. Okay. So hari ni tips kita ialah makan kismis dekat dengan exam. Okay. Memang ini sebab saya bertanya ni kerana kalau di sekolah asrama penuh ya, di beberapa sekolah ada pemakanan, jadual pemakanan ya, macam di sekolah sukan misalnya, sekolah sukan Bukit Jalil, mereka juga ada pemakanan yang telah disediakan oleh coach mereka ya. Sebab itu saya fikir dalam soal pemakanan tu penting, terutamanya bagi pelajar-pelajar sekolah ya, dari segi vitamin dan sebagainya. Itu juga dengan, kalau saya fikir Kementerian Pendidikan kalau tidak silap saya, mereka juga menyediakan pemakanan yang sihat untuk para pelajar yang berada di sekolah, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar yang kurang berkemampuan ya, doktor ya. Cuma yang menariknya di sini ialah dua orang pelajar yang mengharumkan nama negara di persada dunia ini bukannya datang daripada sekolah asrama penuh ya. Ini sesuatu yang menarik. Mungkin di segi environment keluarga, environment pembelajaran itu menyumbang kepada kejayaan Fatin dan juga Aiman. Fatin? Kalau saya, environment kawan sebenarnya, dengan siapa kita berkawan kan, kawan-kawan saya sangat supportive. Family sangat supportive and lecturer saya sendiri sangat supportive. So saya rasa environment saya yang buat saya dekat sini. Masa kat sekolah pun cik-cik sangat supportive. Ya, orang sekeliling kita lah yang banyak membantu dan main peranan bagi saya. Maknanya memilih kawan tu main peranan besar ya, untuk mempengaruhi watak sikap kita. Bukanlah memilih, maksudnya kita kena pandai bergaul. Tak adalah macam tak boleh kawan dengan orang yang ni kan, kawan orang pandai je, bukanlah macam tu. Kita kawan dengan semua orang, tapi bila kita kena pandai, macam bila study, kawan dengan orang yang suka study, bila nak main, kawan dengan orang suka main, maksud tu lah. Itu untuk saya. Aiman, environment tu penting juga dengan kawan?
Inilah juga kawan-kawan pun bagi saya memang play a major part lah juga dalam pencapaian saya ni sebab diorang memang supportive daripada segi emotionally dan juga daripada segi study, dan lecturer pun agak supportive, family memang very supportive since day one. And macam kalau ada problem tu memang kita tak boleh cerita kat the same person kan about different problem. So this is why you have to have like good environment around you in order to create a conducive environment. Doktor, sikit je saya nak tanya doktor, apa cabaran bagi para pelajar ECCA dan juga CAT ni yang pada mereka yang berminat, apakah persediaan ataupun expectation untuk nak ambil peperiksaan sebagai tenaga pengajar di fakulti sana? Okey, macam saya sebut awal tadi, yang pertama nampak sendiri dalam syarat yang kita tetapkan juga kan, sebab yang ini adalah peperiksaan oleh ACCA UK, syllabus 100% bahasa Inggeris, examnya 100% markah adalah ketentuannya daripada final exam itu sahaja. Jadi itu challenge tu berbeza dari segi kalau kita belajar di peringkat diploma, sarjana, kita ada continuous assessment dengan exam, campur dua-dua baru dapat markah tu. Yang ini tidak. Dia orang ada Aiman dengan Fatin ni, dia ada test, kita buatkan test, revision dan sebagainya, tetapi markah yang dikira betul-betul markah tu adalah markah akhir tu saja yang diambil. Jadi cabaran tu I think more of in terms of cara penilaian yang dibuat, dan dalam masa yang sama juga sebenarnya konten dalam sesuatu subjek di dalam CAT dan ACCA ni sangat mendalam kalau kita bandingkan dengan yang di peringkat-peringkat lain macam diploma dan sebagainya. So yang itu memerlukan pelajar-pelajar ni lebih cekal. I think Aiman dengan Najwa boleh bagi input dengan komen yang saya beri ni. Cara belajar tu sangat berbeza, mesti konsisten, lebih cekal and consistent tu sebab tak ada masa yang boleh kita stop untuk nak sampai ke final exam. Jadi keperluan untuk determination, semangat yang cekal untuk belajar tu sangat perlu untuk program-program professional ni. Yang itu persediaan tu kena ada dalam diri. Saya tertarik tadi doktor dah sebut tentang belajar secara konsisten ya. Secara konsisten, terutamanya kepada para pelajar yang akan mengambil ACCA dan CAT ini. Mungkin Fatin menghadapi dan juga melalui pengalaman itu. Kalau ambil ACCA, memang betul kita kena konsisten daripada awal sampai akhir sebab syllabus sangatlah banyak tak? Sangatlah banyak. So, bila saat akhir kita tak ada masa untuk... Berapa paper? Saya paper 10. Sebab saya lepas CAT saya 10 paper. Tapi dalam semester ni ada Fatin ambil 2 kan? Tapi setiap semester saya ambil 2 paper. Ambil 2 paper. Untuk CAT Aiman berapa paper? Total paper untuk completekan CAT 9. 9 paper. Ya, semua dalam bahasa Inggeris ya. Yes. Cuma saya nak tanya sikit berapa doktor? Berapa bayaran untuk nak mengambil peperiksaan yang dikira boleh? Kalau secara keseluruhan ya, kalau untuk CAT tu dalam lebih kurang RM9,000 untuk jangka masa setahun ni. Sebab yang dibayarnya adalah pound sterling ya, jadi kita tukar tu lebih kurang dalam exchange rate tu lebih kurang dalam RM9,000 lah. Kalau untuk ACCA tu complete semuanya sampailah habis tu dalam lebih kurang RM20,000 lebih sedikit, plus 20 plus. So sebenarnya yang itu yang sangat mahal, dan itulah yang usaha fakulti dan juga UiTM untuk cari bantuan kepada pelajar-pelajar, bukakan peluang ada penajaan ke tidak untuk bantu dari segi untuk exam fees dan sebagainya yang perlu dibayar tu. Mungkin doktor boleh terangkan sikit setakat ni sebab kita dekat sini ramai yang sedang menonton kita dekat sini, mungkin doktor boleh terangkan sebelum ni pembiayaan ini adakah UiTM bayar separuh
ataupun ada juga tajaan-tajaan daripada korporat ataupun daripada orang persorangan, ya. Bagaimana doktor kalau doktor boleh dapat pengalaman? Okey, untuk masuk ke UiTM, satu yuran untuk UiTM tu ada, right? Jadi yuran UiTM tu memang dah sangat berpatutan lah. Dan on top of that, kena bayar untuk CAT atau ACCA. So usaha yang kami buat dengan kekangan kewangan institusi dan sebagainya, kita cuba untuk cari penaja kepada pelajar. So setakat ni sebenarnya alhamdulillah kita dah bekerjasama dengan pihak MARA. Kita ada pelajar-pelajar yang ditaja oleh pihak MARA, ada pelajar-pelajar yang juga dapat daripada Yayasan Peneraju, dan kita memang dan juga dalam perbincangan dengan Yayasan Negeri, beberapa yayasan negeri, kita juga sedang berusaha untuk dapatkan penajaan kepada anak-anak negeri masing-masing. Jadi itulah caranya sebenarnya, Datuk. Sebenarnya kita untuk kita bantu pelajar ni lah dari segi penajaan beasiswa ataupun loan, study loan dan sebagainya. Tapi kita memang untuk yang berkeperluan, ada juga pelajar kita yang tidak ada bantuan, memang self-sponsored lah, yang mampu kita teruskan. Tapi yang mana yang perlukan bantuan, kita akan cuba identify dan kita akan cari penajaan. Jadi kami memang Fakulti Perakaunan memang berusaha lah untuk cari peluang-peluang untuk anak-anak yang memerlukan bantuan kewangan ni lah. Ya. Mungkin ini petang ni mungkin kita tengok boleh, kolaborasi yang boleh kita laksanakan ni sebagai pembuka jalan kita di Yayasan Pelajar MARA ni untuk melihat bagaimana sinergi baru untuk sama-sama kita melihat dengan Fakulti Perakaunan nanti untuk bantu. Ni komen daripada kawan you ni, perkawan adik Aiman ni, Muhammad Syakir. Aiman, you are number two in the world but number one in my heart. Amboi. Ramai-ramai semuanya mengucapkan syabas dan tahniah kepada dua orang ke pelajar UiTM. Satu kebanggaan kepada negara dan Khalis Ilhami. Saya bercita-cita untuk menjadi sehebat seperti Aiman dan juga Fatin Najwa. Wow. Ini memberikan inspirasi ya kepada mereka yang sedang menonton pada hari ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan, mereka tidak merancang ke untuk sehebat begini, tetapi dengan usaha yang bersungguh-sungguh, konsisten, dia akhirnya bertawakal kepada Allah, akhirnya nama mereka terpahat di persada dunia pada hari ini. Saya tengok hari ini banyak yang komen yang positif, proud of you guys, mantap Aiman, cool, wow. Banyak betul peminat Aiman ni. Nak Aiman ni banyak Aiman. Tapi macam semua lelaki. Boleh dapat apa? Macam lelaki je semua tu. Ya, semua lelaki ya. Satu lagi, Rosman Kadri terharu dan sebab akhirnya anak-anak lulusan UiTM dipandang dan diiktiraf oleh dunia. Satu cabaran kepada semua anak-anak Melayu bahawa anak Melayu adalah satu bangsa yang hebat dan cerdik yang tidak boleh disangkal dan dinafikan lagi. Sokongan rakan-rakan, ayah, ibu bapa, doa pensyarah yang komited yang begitu tinggi adalah resepi kejayaan kalian berdua. Syukur, kami tumpang bangga. Ini adalah komen-komen yang saya dapat melalui follower daripada yang saya mengikuti sekarang ni. Apa nama daripada pejabat MARA daerah Jempol, tahniah both of you. Daripada mana MRSM juga, we are proud of you. Ini ialah yang positif, memberikan aura positif kepada mereka yang sedang menonton dan mendengar di sana. Aiman dan adik Fatin Najwa, your short term and long term plan for your life? What is your short term and long term plan? My short,
Okay, my short term goals, of course nak habiskan paper CCA yang ada ni dengan flying colours and grad on time. Lepas tu, lepas long term plan, saya nak bekerja. Okay, mungkin adik Aiman. Okay, plan saya untuk short term adalah obviously saya akan habiskan CAT dan selepas habis itu PhD. Saya bukan PhD, CAT. Okay. Okay, lepas tu sambung into ACCA. Okay, long term plan saya, saya berharap sangat-sangat untuk dapat pengalaman bekerja untuk dalam syarikat ternama ataupun lebih dikenali sebagai Big Four accounting firms. Dan itulah. Dan saya harap dapat berbakti kepada negara ini pada masa depan. Masya Allah. Itulah berbakti pada negara, giving back to the society and country and your nation. Mungkin Fatin, sambung tadi Fatin, tak apa nak dengar tadi. Your long term and the short term. Yeah. Kalau short term, saya nak habiskan saya punya SCCA dengan dengan flying colours, grad on time, and after habis SCCA, saya nak kerja. Kalau ada rezeki, nak sambung belajar lagi. Tapi kerjalah, kerja bantu parents, bantu orang sekeliling. Itulah saya punya goals. Ya. Ya. Ya, ini satu inspirasi yang cukup baik, Aiman dan Fatin. Tahniah, tahniah. Saya sendiri rasa terbang bangga and very terharu petang ni bersama dengan you all ni. Mungkin untuk pelajar-pelajar SPM yang sedang ikuti kita secara live, ya, mungkin Aiman dengan Fatin boleh bagi tips sikit untuk diorang nak ambil peperiksaan ni. Tips ni, Aiman dulu lah. Aiman dulu. Okay, kalau misalnya nak dekat exam tu, you cannot put yourself like pressure banyak sangat tau. Otherwise, anything memang takkan masuk dalam you punya otak. So macam like, take some time lah untuk what you do, what you enjoy. Macam like, kalau I memang nak really stress main game, bila maybe sukan sikit. So it depends on the person. So, do not put too much pressure on yourself. Terima kasih. Fatin? Sama juga macam Aiman. Macam Aiman cakap, bila dekat-dekat exam ni, jangan push yourself too much sebab takut you nanti mental breakdown and then tak boleh jawab exam semua. So just belajar santai-santai. Lepas tu, buat practice a lot lah. Practice a lot. Last minute ni kena practice a lot. Yang tu je lah. Doktor, mungkin sikit saya nak bertanya lagi doktor. Ini soal soal apa perancangan UiTM nanti untuk dari segi fakulti doktor sendiri, fakulti perakaunan untuk menarik para pelajar untuk masuk ke fakulti perakaunan? Sebenarnya fakulti perakaunan di UiTM ni kiranya kita mempunyai tanggungjawab yang besar untuk melahirkan graduan perakaunan untuk menjadi accountant yang bertauliah. Kita perlukan negara ni perlukan 60,000 accountant yang bertauliah by 2030. Ya, yeah? Ada lagi 9 tahun saja lagi. Dan peratus bumi putra accountant bumi putra ni sangat rendah, ya. Yeah? Jadi yang inilah yang usaha dan juga apa ni hala tuju fakulti dan UiTM untuk apa ni encourage pelajar-pelajar untuk terus tidak berhenti di setakat apa ni diploma atau sarjana muda saja, tapi teruskan hinggalah mendapat kelayakan profesional supaya dapat apa ni menjadi accountant yang bertauliah untuk menyumbang kepada negara. Itu tanggungjawab besar tu, Datuk. Ya, ya, betul, betul. Hari ini kita sedang bersama dengan adik Aiman dan juga adik Fatin, dua orang ke nama yang sedang meniti di bibir yang terlibat yang telah berjaya dalam peperiksaan ACCA dan CAT peringkat dunia, dan mereka ni lah pelajar terbaik dunia, 10 pelajar terbaik dunia. Kita ada satu soalan ni. Rehlah Is. Assalamualaikum, izin bertanya yang berbahagia Prof. Saya ada satu soalan berkaitan dengan ACCA.
jika bagi individu yang minat untuk bermain saham, adakah ambil ACCA juga membantu seseorang faham berkaitan dengan saham? Ini soalan soalan berkaitan dengan saham. Kalau saya, kalau boleh saya nak promote ACCA ni kan lebih, tapi kalau tujuannya hanya untuk saham tu, dia tidak perlulah sampaikan ke kelayakan profesional ACCA ni. Kelayakan profesional ini mempersiapkan pelajar-pelajar dan graduan ni untuk menjadi accountant yang bertauliah, chartered accountant. You boleh praktis sebagai accountant, boleh membuka firma, boleh memegang jawatan untuk lead certain organisation untuk bahagian keuangan dan sebagainya. Tapi kalau untuk saham tu, investment dan sebagainya, ada juga certification lain yang sebenarnya boleh juga diambil selain pada ACCA. So ACCA ni more of the financial accounting and reporting punya kompetensi dan kelayakan yang diperlukan berbanding dengan investment tadi. So investment tu dia adalah macam contoh certified financial analyst dan ada certification-certification yang lain yang boleh juga ke arah untuk saham dan sebagainya lah. Yang itu. Aiman dan Adik Fatin, kita ada lebih kurang dalam 4 minit lagi untuk kita nak tamatkan kita punya semang-semang santai ni. Boleh kita main game sikit? Boleh, boleh. Jawab secara spontan ya. Jawab secara spontan. This or that. Alright. Okay ya. Jawab secara spontan. Saya tak akan sebut Aiman ataupun Fatin, tapi siapa yang akan jawab dulu, dia akan jawab dulu. This or that. Coffee or tea? Coffee. Wow. Ni pelajar-pelajar cerdik ni dia suka, pelajar-pelajar ni suka minum kopi ya, McDonald's. Untuk tak tidur, tak tidur malam kot kan, nasi lah. Merah atau biru? Merah. Merah. Okay. Cake or ice cream? Ice cream ke? Susah. Ice cream. Oh, ice cream juga? Okay. Bubble tea or fruit juice? Fruit juice. Oh, ini you only rancang eh? Okay. Okay. Nasi lemak or roti canai? Nasi lemak. Nasi lemak. Fantastic. Sama lagi. Kampung or bandar? Both. Okay. Bandar kot. Bandar. Aku dapat pelajar terbaik dunia. Soalan, tanya soalan, jawapan sama. Okay, ini soalan karakter. Takut atau takut tinggi or takut gelap? Dua-dua boleh ya? Satu-satu. Takut tinggi or takut gelap? Dua-dua tak takut. Dua-dua tak takut. Emotional or logical? Emotional. Logical. Wow. Aiman logical eh? Mm-hmm. Sunset or sunrise? Sunset. Sunset. Badminton or football? Football. Badminton. Okay. 10 soalan yang telah pun dijawab. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih banyak ya kepada Adik Aiman dan juga Adik Fatin Najwa dan juga kepada Prof. Dr. Hasrinda kerana bersama-sama dengan kita pada petang ini. Bersama dengan dalam Facebook live, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada mereka yang sedang mendengar kita di sini dan mudah-mudahan ini juga akan membukakan ruang kerjasama antara YPM dan juga dengan Fakulti Perakaunan nanti ya. Dan saya doakan dua-dua adik kita ni, adik
Fatin Najwa Azman dan adik putra Aiman Abdul Rashid berjaya menjadikan inspirasi kepada mereka yang di luar sana. Dan sekali lagi lah saya bagi pihak Yayasan Penyelam Mara dan seluruh warga Yayasan Penyelam Mara ingin mengucapkan ribuan terima kasih, tahniah, setahniah-tahniah yang setinggi-tingginya kepada pihak UiTM dan khususnya kepada dua orang adik kita yang telah membanggakan negara. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wataala. InsyaAllah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi pada masa akan datang, ya, insyaAllah. Mungkin saya bagi 10 saat kepada adik Fatin untuk cakap. Terima kasih kepada orang yang wish congratulations, terima kasih banyak. And then for those student yang nak sama ECA, good luck, jangan give up and sajalah. Ya. Yeah. Good luck and enjoy. Terima kasih Fatin, adik Aiman. Saya nak ucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya yang ada daripada awal lagi. Tidak dilupakan juga kepada para tenaga pengajar dan juga rakan-rakan saya di universiti maupun di sekolah menengah. Sebab diorang lah punca saya ada berada di sini pada hari ini. Terima kasih. Mungkin Doktor Prof. Ya, Datuk. So, saya bagi pihak Fakulti Perakaunan dan juga UiTM mengucapkan ribuan terima kasih pada Yayasan dengan sesi pada petang ini. Macam Datuk sebut tadi, insyaAllah semoga ini membuka lebih banyak peluang untuk kerjasama yang strategik antara Fakulti dan juga Yayasan supaya dapat beri peluang lebih banyak lagi para pelajar Bumi Putera di UiTM ini untuk melanjutkan pengajian dalam program profesional ini lah. Utamanya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih semua. Sebelum saya mengakhiri, saya nak promo untuk besok kita ada live lagi di Yayasan Penyelam Mara page Facebook ni. Semarak Yayasan Penyelam Mara bersama dengan pelajar SPM 2020. Kita ada apa namanya motivasi, ya. Bermula pada pukul 10 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Kita akan buat secara langsung ke jemput kepada follower dan juga mereka yang berminat besok untuk bersama-sama live sekali lagi pukul 10 pagi di Yayasan Penyelam Mara page Facebook, insyaAllah. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Kembali.